Nah, ini satu. Tuh, sudah pada turun. Para layang, atas. Gaya kue kemang nak, ibu-ibu udah jarang ditemui ya gayanya kue manisan mana tadi saya dua ya, aduh keren foto itu dari kita Bibi Ana kue-kuenya dibuka yuk ibu-ibu dari pihak laki-laki kuenya sok kue maju yuk ampun ada lagu naonnya itu kira-kira maju naon. Mana laju? Tuh ibu-ibu ini buat rombongan Hanin pengantin laki-laki ya mau menuju. Dipoles dulu cenah itu nak. Tosan banget. Kan kita kadil merenya. Kita ngebing-bing ceng-ceng gitu. Udah goan di dia orang. Eta gaya aduh. Nah. Bu ibu ini udah jarang ya ini apa namanya? Manisan pepaya teh udah jarang sebenarnya teh di nikahan nih ada ini mah aduh grup ibu-ibu mana itu manis sararae produksi Tai Besi masya Allah keren ya bagus konten iya tuh ini keren bagus ya oh bisa pesen kan nantinya teh bu tuh manisan pepaya karena memang Tai Besi terkenal dengan pepaya jadi nana teh bikin manisan Ya Allah ya Allah.
Atau sampai jumpa kita nanti. Jadi ini lagi kumpulin untuk kami sanggakan ibu Allah ini Allah. Tadi udah dimasukin aja jadinya kue. Kalau di desa ibu-ibu pasti yang diperbanyak itu kue saja. Iya, ciri khasnya di Sunda ya Bapak ya, kue aja yang dibawa. Itu yang diibus juga masih kue. Kepada tabi'in atbang tabi'in sadayana. Masya Allah. Para tika ulang alhamdulillah. Dan ini teh manisan pepaya bu ibu nih, manisan pepaya. Mudah-mudahan silaturahmi ini sanes Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasubuhan wargi-wargi jamaah sadayana bil khusus kula wadet di panganten pamageus. Oke panganten istri juga kantun para tamu undangan. Alhamdulillah ibadah seperti hormat serta pemuda-mudahan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ye ngadon ngadul sekana eta ye. Kapasitas pribadus nangtung di ieu karya nya di karabian ciri khas gaya kejabi tipar tibaris lapar ya Allah janten pandate calis nataan mangrupi-rupi acara nu baris dipintenkeun dina wangkit ayeuna dina acara resepsi pernikahan Teh Winda Sukmadewi ka Kang Muhammad Hanin. Mudah-mudahan ieu rumah tanggi teh sing janten rumah tanggi anu sakinah mawaddah turta warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah baris didugikeun dilantunkeun ku kisantri Kang Danuri insyaallah panjenengan santri pondok pesantren Ya Nuru baris ngalanteungkeun pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Duka tilu pamasrahan ti panganten pamaget anu insyaallah kin baris aya susulur panunggu catur di pihak belakang insyaallah kin aya sawer supaya disayogikeun wae sawerna bilih ti kula wadet panganten pamaget bilih bade nyawer katana gemetan badai kaul nama tak acara nuka dua gemba wahyu ilahi baris didudikan ku Kang Danuri waktu sarang kehormatan sumangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وأنكحوا الأيام الشيطان الرجيم سياق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحلني الطعام. Ibu, Bibi Ana, gimana perasaan hari pernikahannya Hanin? Seneng duhir, ya? Tung-tungna gina-gina. Alhamdulillah, jadi hari ini itu Hanin, anaknya, anak bungsunya Bibi Ana itu nikahan ya. Nah ini tuh di daerah Naringgul. Kalau dari maksud cari tujuan di Besan, simpuling desa bersama. Ngisi dina anu kadua, dina raga sila tua. Kertajadi Kabupaten Cidaun. Jauh pernah banget itu jalannya Kasimburi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Aduh, penginten. Di dia sauna tengah kaduhan garapun, ayah hijilahan di legok, anu di hapit kedua hamping. Seperti dari sini ke Cianjur, ibu-ibu perjalanannya, jalannya bagus sama kita. Kujukut di sisi na anu sing halwir. Jadi nikahan anak bungsu peda, Bibi Ana Hanin tinggalin Bibi Anahnya tuh, Bibi Isa Mapiah ngan panginten da ayeuna mah bahasan teh ada penyambutan dari pihak keluarga ya. Nah, ibu-ibu kita teh lagi di pernikahan mawa alat Hanin ya, ini siapanya ini aku tetehnya ya, tetehnya ya. Kita teh gimana nih perjalanan? Capek sekali sampai pantat titik kayak mau gimana gitu. Di jalan lontor. Marabok ibu asli nah di jalan di sini. Kunculok itu tadi. Yang berbelok-belok mah. Iya. Tuh pengantin serap. Tang kata cina itu pengantin balalanjir kayak penting. Terus pengantinnya rupa hal anu dicanak dingin sejuk istudi nah jadi cana tuh aduh empuk-empuk langsung we kana kue-kue ampun ya urang alasan teh dingin di sarengan kumana anu gumira jadi kita teh pengalaman jauh biasa sejam lebih anu biasa seperti dari sini ke Cianjur ibu-ibu benar marah rabok tuh kita itu jadi manintin manuk manawa manuk sair lalaki na serab ibu-ibu ya jadi mangga teh tadi teh henteu jingjing henteu bawa ngan ahli eta net di mana mane jajan wae nini teh teh oh itu aja kat kancing jalongker gitu ibu-ibu eta kue yang hanin gitu iya masya Allah karena akte mah gitu karena surat nikah nama mah tah ieu sejam masrahkeun alhamdulillah para tos ditampi atuh nuhun mudah-mudahan janten ragi kangge rumah tangga urang kali sadayana amin ya Allah tos diabadikeun dilebetkeun kana koran tempo aya tempo eueuh karena TV dilebetkeun tos iya mangga uih deui ka tempat salim heula ya terus ada sungkem dohir sinarang batin tikus dikikirin jika kandung salapan sesilam dipasihan segala rupi mudah-mudahan jantan kasaya ibu ramah dinampus anu mau biasa kawales ku abdi sadaya kuna sakitku mudah-mudahan abdi ini juga tinggi ini baris bibir layar tarik jangkar ambang dina segala laki rabi mudah-mudahan abdi ayuna pahantus laki rabi mudah-mudahan dibaru buka berkahan karibuan apa ibu kerja pun tentera semoga yang kalau pada salami abdi dikiri di alim dari kawayah abdi memahesekan kumpul dari jantan sepuh kuat biasa bulan tarima karena kasihan jam ibu-ibu sedang ramah sadaya jadi lagi beberapa berhubungan kita jadi kabarukahan bagja sabah paul dan abdi dan Allah ya Rabbi ya Rabbi
mangga ka mertua ibu ngapunten ka hidup sadaya antos bebas tugas dina tempat hidup. Insyaallah rumah tangga di anu panjang jodoh tidak dipisahkan kecuali pati anu mudah-mudahan hidup diwin ayu dapat tengalan dengan para dosa anak sami warga pengker para wargi wargi kan sadaya ketika aturan tidak sungkem kin menginten saparantosna ramah-tamah jadi sela-sela pengen sembari ngatos tamu ayah sawer mulai no. Ketika mamis lagi di pernikahan Hanin ya mamis ya. Insyaallah diiringi guguk terbangan garis miri hadro annaba. Kumaha mamis perjalanan? Awon. Mana Pak di kawitan silaturahmi heula di payungkeun. Biasa ku tanggung kata ini kesepuhan. Siap tuh. Lain dipoto jeung panganten atuh pan kenangan. Ieu parota jeung panganten. Eh kamarana heula enak. Ieu parasmanan kene di ringkol ka kaler. Jadi enak ek baralik urang enak. Ada todong teh dari foto-foto kumaha? Daerah pegunungan, Bu Ibu. Wah, tuh. Ibu-ibu tuh lihat tuh. Ini mah seperti di puncak ya, ibu-ibu. KKKM. Motor kayak cicing-cicing. Padahal ini tengah poe tuh kabut ibu-ibu. Lain kabut tuh ibu-ibu, masya Allah halimun. Ini masya Allah pegunungan banget ya Naringul ini. Ternyata indah oge ya. Tuh masya Allah. Gelisnya apa yang nang ada? Oh ini orang keletik nih yang mencenet. Janda, nang janda kayak janda. Janda letik, dain letik mah. Hah? SAS. Oh, itu teh. Oh, apa nama? Oh. Masya Allah.
cuci kene. Oh iya. Aduh cikal kabungsunya. Cikal kabungsu. Oh alusnya. Cikal kabungsu. Pas. Jadi ibu-ibu alhamdulillah ya hari ini itu pernikahannya Hanin. Ya alhamdulillah ini semuanya uak-uaknya, bibi-bibinya pada pergi ke sana. Biasa kalau dari laki-laki breng banyak karena kita teh merasa bungah gitunya cek orang Sunda mah alhamdulillah. Jadi kalau ibu-ibu tanya Mama Jet kenapa enggak ada foto-foto Bibi Ana sama Hanin, terus bapaknya Hanin enggak ada foto-foto. Maaf ya, itulah kesibukan macet, hari ini macet para ya. Parasmanan belum selesai karena dari tempat laki-laki ke perempuan itu sangat jauh. Jadi kita teh datang jam 9. Jadi pas acara gitu. Pokoknya mah banyak moto aya ke Semasung. Kayak yang di foto ieu. Potong aja yang jreng gini gitu. Iya. Tapi itu kan ima awas. Jadi heurin belum selesai nih acara dan ya, waktu. Nah, urang teh cukup mah harus sana. Kita kita terlalu siang, ini udah jam 1 kita pulang gitu. Kayak nyadap, Nes. Nyadapnya. Jauh pulang banget ya. Jirang. Iya, alhamdulillah Hanin udah ya. Hanin tadi itu anak ke pertama ke bungsu bagus. Iya, salah ya tadi. Iya. Tapi tidak apa-apa. Waktu merantem. Disilaparun, Sawer juga kan belum. Karena ini kondisinya kita jauh dari laki-laki ke perempuan itu jauh ya. Etete anu hidup anu bodas etete. Jadi cukup sekian dulu ya video hari ini. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum.